Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama dengan saya, Hezri Yassin. PAS Kelantan telah lama bersiap sedia bagi menghadapi pilihan raya umum ke-13. Biarpun hari mengundi baru diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR iaitu 5 Mei ini. Ketua Pemuda PAS Kelantan Abdul Latif Abdul Rahman berkata, jentera pilihan raya Pemuda PAS sudah digerakkan sejak awal lagi dengan membuka bilik gerakan di setiap parlimen dan DUN. Ditanya calon PRU 13, beliau berkata, insya-Allah terdapat muka baru dan dijangka berlaku peningkatan jumlah calon daripada pemuda berbanding PRU 2008. Menurutnya, pada PRU 2008, 3 calon pemuda PAS diketengahkan dan tahun ini dijangka berlaku pertambahan lagi. Naib Presiden PAS, Dato' Hussam Musa meminta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Dato' Mustafa Muhammad memberi penjelasan berhubung 3 perkara utama. Melalui surat terbuka Hussam kepada Mustafa itu, beliau meminta menteri tersebut memberi penjelasan segera berhubung senarai syarikat Bumi Putra yang diberi keistimewaan membeli 11.5% saham Felda dengan kelulusan MITI. Malah menurut beliau lagi, Mustafa juga perlu menyatakan siapa pemegang 50 permit import AP mengeksport minyak sawit yang dikecualikan cukai. Dalam pada itu, Hussam turut meminta agar Mustafa turut memberitahu siapa pemegang AP import kereta. Katanya lagi, bagi pemegang AP import kereta, rata-rata dipegang oleh segelintir kroni yang menjadi kaya raya atas harga kereta yang lebih mahal yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Hussam yang meminta agar Mustafa mendedahkan senarai penuh pemegang AP import kereta dan jumlah kekayaan yang telah mereka peroleh dari sistem yang menindas rakyat. Jadi saya mendesak 3 perkara didedahkan pada awam, penerima AP ekspor CPO, penerima saham FGB Bumi Putra Kota dan juga penerima AP import kereta. Ini semua adalah lumbung emas, ya, lumbung emas. Jadi penerima-penerima lumbung emas ini kita nak tahu siapa. Dan kita juga nak tahu kenapa diberikan pada syarikat-syarikat tersebut. Sekian sahaja daripada update PRU 13 dan seperti biasa akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami. Kami melaporkan daripada perspektif sebenarnya.